Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Yudi Kicau. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi tentang perjodohan jelak suren. Nah, oke, di sini. Jadi yang harus Anda persiapkan itu, Bang, kalau misalkan kita menjodohkan jelak suren itu, kita perlu penjodohan atau tidak ya? Itu tergantung menurut bosku semua ya. Tapi di sini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang cara menjodohkan jelak suren supaya biar cepat produksi. Ikutin terus channel saya supaya tidak gagal paham ya, dan jangan pernah di skip videonya supaya Anda ini tidak salah mengartikan tentang video ini. Oke. Jadi yang dimaksud di sini perjodohan terlebih dahulu atau tidak? Kalau menurut saya pribadi di sini saya tanpa ada perjodohan ya. Yang penting sudah mapan ya. Karena di sini juga saya sudah mapan ya. Jalur kering kita ya. Nah, di sini saya tanpa ada perjodohan dan saya langsung masukkan ya. Langsung masukkan jalur suren pejantan dan betinanya. Awalnya saya sempat karena yang betina ini saya baru beli ya, dan kemudian buat bosku semua agak sedikit susah untuk mencari betina ya, karena betina ini selalu ditangkarkan, jadi agak sedikit susah untuk kita mencari si betinanya. Pastikan sebelum bosku menjodohkan, pastikan si pejantan dan betinanya itu dalam keadaan gacor. Dalam keadaan gacor. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau keadaan jalak suren itu gacor, itu kemungkinan birahinya udah cukup untuk dia kawin. Apalagi biasanya ya, jalak suren ini yang biasanya suka nangkring ya. Biasa suka nangkring di tangan. Nah, itu menandakan bahwa birahinya itu udah siap-siap untuk dikawinkan. Seperti saya ini ya. Ini tanpa ada perjodohan. Lalu bakal berantem gak sih, Bang? Sebenarnya seperti ini ya. Kalau misalkan berantem tanpa dia melukai, itu artinya hal yang wajar ya. Karena seperti ini ya. Ini juga dia udah baku hantam, tapi bukan baku hantam apa ya. Tapi si pejantan ini ingin kawin. Jadi perhatikan ya. Jadi beda ya bosku ya. Jadi perlu kita pahami karakter burung kita masing-masing. Nah, karena si yang si pejantan ini saya namakan si Meong ya, karena dia udah bisa suara kucing ya dengan gitu kan. Makanya saya namain Meong. Nah, dia ini udah kebelat untuk dia kawin ya. Karena dia ini selalu setiap tangan saya masuk langsung naik ya ke tangan saya. Nah, oleh karena itu saya carikan si betinanya, dan di sini tidak ada tahap penjodohan. Begitu saya membeli ya yang betinanya, langsung saya masukkan ke kandang si Meong ini, karena si kandang Meong ini cukup besar ya, jadi saya masukkan. Nah, di situ udah menandakan ya si betinanya juga dia gacor ya, gacor. Tapi dia belum mau dikawin dikarenakan dia itu belum memahami ataupun belum kenal si pejantannya. Jadi hal yang wajar kalau misalkan dia nggak mau dikawin ya. Tapi udah sempat dia kemarin dikawin ya, sudah dapat ya. Dan begitu ini takutnya ada ketika kita mempersatukan dia di kandang satu lagi ya, di kandang kotak, takutnya nanti bulu-bulu ataupun mata bisa reject terkena jerujinya. Jadi makanya saya langsung seperti ini kan saja ya. Tapi di sini tidak ada menandakan tidak ada KDRT apapun ya. Nah, di sini saya langsung persiapkan karena di sini tidak ada ya bekas pohon cemara. Jadi saya karena di
sini dulu tempat tempat saya beternak burung puyuh. Dan di sini kenapa saya siapkan ya, ampas dari kulit kelapa ya. Nah di sini saya banyak ampas kulit kelapa dan di sini saya coba masukkan ya. Kemarin sih udah satu kotak ini ya, tapi dia udah dirapikan. Nah saya udah rapikan. Nah ini kandang seadanya saja ya. Dan di bawah juga saya kasih. Lalu bagaimana sih caranya supaya dia itu kebelet kawin? Kita cukup di sini mempersiapkan, yaitu di penangkaran ini menurut pengalaman saya yang lebih bagus supaya dia cepat birahi dan cepat produksi. Saya di sini selalu setiap pagi itu menggunakan jangkrik 15 ya. 15 jangkrik sampai 20 jangkrik itu satu hari ya, itu settingan saya 15 sampai 20. Lalu kalau sore itu dikasih enggak? Saya enggak dikasih, tapi cuma pagi doang ya, yaitu 15 sampai 20. Lalu pori yang bagus apa sih bang ya? Ini banyak banget ya yang belum tahu tentang masalah pakan burung jalak ya. Burung jalak ini adalah burung yang doyan makan ya. Dia sarangnya dia keluarkan ya dan dia rapikan ya. Biasanya jalak suren ini doyan makan dan doyan mengeluarkan kotoran. Jadi pakanan yang bagus itu adalah pura ayam. Kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi itu adalah pura ayam. Kenapa saya menggunakan pura ayam? Karena pura ayam ini menurut saya itu lebih recommended banget ya dibanding kita memberikan pakan topsong ataupun pensi ya. Apalagi yang kiloan itu keras ya, selalu dicelupkan ketika kita ngasih makan yang kiloan. Celupan ke air dan air itu kotor. Nah di sini saya menggunakan alasannya menggunakan pura ayam ini alasannya karena biasanya banyak banget jalak suren yang badannya kecil. Karena di proses penangkaran seperti ini kita membutuhkan bahwa si badan burung jalak suren ini harus besar ya, karena dia, apalagi kalau kita dikasih penangkaran seperti ini ya, proses dia bertelur itu jangan sampai kecil. Sama begitu pun juga di saat saya ternak burung puyuh itu, saya ingin burung puyuh saya itu bertelur dengan badan yang besar ya, jadi biar tidak ada kendala. Nah jadi saya menggunakan pura ayam. Pura ayam yang bagus apa sih bang? Saya di sini menggunakan pura ayam BR11, boleh juga ayam broiler, boleh juga 511, tidak jadi masalah. Yang penting Anda ini membeli dan jangan sampai beli purnya ya. Jadi jangan sampai pur 512 ya. Karena kenapa? Pur 512 itu digunakan untuk menumbuhkan bulu dan memperlebat bulu. Tapi kalau misalkan 511 buat ayam broiler dan BR11 itu digunakan untuk pedaging. Jadi untuk pertumbuhan si dagingnya. Jadi biar dia itu gemuk. Jadi bukan kita harapkan bulu ya, bulu itu lebat. Oke, di sini ini kemarin saya udah dikawin ya, tapi si betina ini belum, maksudnya si betinanya ini masih kelihatan ragu-ragu ya. Ya itu sih sudah resiko ya, karena di sini tidak ada proses penjualan. Karena saya tidak takut kalau misalnya penangkaran seperti ini, walaupun dia kejar-kejaran, walaupun dia berantem, kita harus memahami cara berantem dia itu karakternya seperti apa. Kemungkinan ada sedikit berantem. Kalau misalkan dia berantem terus ya, tanpa kita perhatikan ya, jadi yang saya perhatikan itu berantem dia itu kebelet ingin kawin. Nah jadi seperti itu ya. Nah di sini saya akan menakar jangkrik ya, 15 sampai 20 jangkrik. Nah ini untuk makan paginya. Nah di sini saya sudah sediakan jangkriknya 15 sampai 20 ya. Jadi ini untuk cukup airnya ya, gunakan jangkrik saja. Airnya cukup gunakan jangkrik saja. Jadi jangan sampai nih bosku salah tingkat. Biasanya ada orang yang menggunakan ulat tongkong. Kalau menurut saya ulat tongkong itu panas dan tidak baik untuk di penangkaran. Karena ulat tongkong ini walaupun kita hobinya single fighter, saya tidak pernah memberikan dia itu ulat tongkong ya, kecuali kalau misalkan musim hujan ya. Karena ulat tongkong ini panas ya, jadi kalau untuk di penangkaran kita cukup airnya jangkrik saja. Kalau bisa satu bulan satu kali itu dikasih cacing ya. Dikasih cacing
sebanyak 8 ekor ataupun 6 ekor. Itu cukup ya untuk 1 bulan sekali. Selanjutnya kita setiap paginya kita bom jangkrik aja ya, 15-20. Gak usah mesti banyak-banyak, cukup segitu saja. Ya, khususnya buat bosku yang mau menangkarkan burung jarak sulitnya supaya dia itu cepat produksi. Nah, untuk pakannya jangan lupa ya, untuk ayam pedaging, pur ayam pedaging. Jadi jelas ya, yaitu pur ayam pedaging. Nah, di sini saya akan mengambil ya tangkringannya. Jadi tangkringannya saya cukup dua saja, yang atas sama yang bawah ya, karena ini dulu bekas kacer ya. Nah, ini saya nanti akan ambilin ya. Jadi biar dia itu mempermudah proses perkawinan. Jadi jangan pernah, karena ini saya kemarin baru memasukkannya ya, jadi jangan pernah banyakin tangkringannya. Jadi biar dia itu fokus dengan perkawinan. Kalau misalkan banyak tangkringan gini, nanti si betina bisa lari ke sini, bisa lari ke sana ya. Nah, diusahakan juga burung juga kalau misalkan di penangkaran ya, buat bosku semua, usahakan burung itu yang jinak. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau misalkan yang jinak itu, kita kalau misalkan ada proses mabung ya, biasanya yang macet produksi itu biasanya ada salah satu yang mabung, betina ataupun jantan. Nah, itu kita harus persiapkan juga untuk memisahkannya. Dan di sini juga pastikan burung kita itu jinak ya, tidak gerabak. Nah, itu sih menurut pengalaman saya. Semoga ini bermanfaat buat Anda semua. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat inspirasi dari channel Yudi Kicau. Nanti perkembangannya akan saya upload videonya, bagaimana tentang perkembangan dan tentang produksi jarang suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.